Romo Lorenz Noy, per memimpin misa pemberkatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika. Perayaan misa pemberkatan Gedung Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Sika dihadiri oleh segenap keluarga besar Dinas Kominfo Kabupaten Sika dan kru Radio Suara Sika FM 104,9 MHz. Romo Lorenz dalam khotbahnya menekankan tentang membangun solidaritas yang kuat untuk membangun daerah, bangsa dan negara melalui tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika.